Hari ini saya kembali menyampaikan 9905S Lindo dan Kargi. Selamat pagi sahabat Amar Farm dimanapun berada, berjumpa kembali di channel YouTube Amar Farm Indonesia. Hari ini saya kembali menyampaikan informasi tentang perbandingan antara pakan Malindo dengan pakan Stardak Kargil pendatang baru di pakan bebek petelur. Nah, hari ini yang saya bandingkan adalah di B3 dengan B2. Jadi B3 ini menggunakan pakan Malindo 9905SP dengan populasi 90 ekor. Nah, ini sudah memasuki hari ke-12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, hari ke-12 dengan pakan yang lebih banyak untuk 90 ekor ini kira-kira 10 kg lah per hari yang lebih banyaknya. Nah, untuk telur hari ini sudah 5 ekor, puncaknya ada 7 ekor. Sahabat Amar Farm, Kargil dengan Malindo ini sama-sama pabrikan besar ya, kalau bisa kita sampaikan. Pasarnya lumayan menguasai di Indonesia antara Kargil dan Malindo. Hari ini saya lebih banyak mengulas tentang performa antara Malindo dan Kargil. Nah, kenapa saya taruh Malindo di tengah, terus Kargil juga di tengah? Ini supaya sama-sama karena dulu sempat ada komentar bahwa loh, kenapa kok yang Malindo bisa di pinggir, terus yang produk yang lama di tengah. Nah, ini makanya saya taruh di tengah untuk sama-sama, kalau berbicara gangguan sama-sama dapat gangguan, kalau berbicara kenyamanan mungkin sama-sama dapat kenyamanan karena posisinya berada di tengah. Nah, di sana yang menggunakan pakan Kargil, yuk kita cek. Nah, di sini yang menggunakan pakan Kargil populasi sama 90 ekor. Kargil itu Stardak ya, ininya kodenya. Nah, untuk pakannya bisa dikatakan sama 10 10 10 10 ada 12. Posisi bertelurnya ini lumayan masih di angka 3 paling banyak, sedangkan Malindo yang di sana sudah mencapai di angka 7. Nah, terkait pakannya, Kargil itu butirannya sama, cuman dia lebih gelap ya, dia lebih gelap, lebih gelap dan lebih kecil ukurannya dibanding Malindo yang butirannya mungkin sekitar berapa mili ya, 2,5 atau 3 mili ya. Nah, di antara dua ini memang ada perbedaan. Malindo sudah mencapai 7, tertinggi telurnya sudah mencapai 7, sedangkan Kargil di sini baru mencapai angka 3 butir dari 90 ekor tertingginya. Tetapi yang di B1 kita juga menggunakan Kargil itu lumayan telurnya. Artinya lumayan. Nah, ini bisa dikatakan seimbang karena telurnya ada juga yang sudah mencapai 7 butir. Nah, ini perlu diketahui sahabat Amar Farm dimanapun berada, B1, B2, B3, B4, B5 itu ini yang saya coba untuk percobaan, artinya trial. B1 menggunakan Kargil, B2 menggunakan Kargil, B3 menggunakan Malindo, B4 menggunakan Kargil, B5 menggunakan Kargil. Kenapa lebih banyak Kargil? Ya, namanya peternak pasti mencari produk pakan yang lebih murah, namun tetap mencari yang berkualitas. Kenapa yang saya bandingkan di Amar Farm itu selalu pakan pabrikan? Karena saya yakin sampai detik ini pakan pabrikan itu mempunyai kualitas yang terjaga. Stabilis lah, artinya dia stabil. Kualitasnya, kuantitanya, kuantitinya kita juga tidak bisa meragukan. Artinya berapapun yang kita order, kecuali hari Minggu itu pasti ada. Nah, ini
Sekarang memang di Amar Farm sudah lebih banyak menggunakan Cargill karena memang dari sisi harga lumayan selisihnya sekitar 150 atau 200 rupiah per kilo. Artinya memang lebih murah Cargill ya. Tentunya ini menjadi pilihan buat Amar Farm di mana harga pakan yang lumayan tinggi saat ini, ada pendatang baru yang menawarkan harga produknya lebih murah namun kualitasnya katanya bisa bersaing dengan yang biasa digunakan di Amar Farm. Sahabat Amar Farm, jangan lupa like, comment, share, subscribe untuk terus mengikuti apa yang selalu saya sharing di Amar Farm. Karena berkat teman-teman semuanya like, comment, maka itu artinya membantu kita untuk terus menyampaikan informasi-informasi tentang dunia bebek petelur. Selain itu memang kita juga ada melon petelur. Salam sehat, salam ternak, salam wek-wek.